Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah taala nuwasil mabadana fi syarah usul fi tafsir ma fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nanul an nadkhul fi al-qismil jadid wa huwa al-qasamu bi fathil qaf. Al-qasamu ya hadha mawdu'un muhimmun min mawdu'ati ilmi tafsir li anna hadha uslub uslub al-qasam min al-asab al-lughah al-arabiyyah allati waradat fil Qur'an al-Karim. Uslubul qasam hadha katsiran fil Qur'an al-Karim. Idzalika hadha naqul mabhasun muhimmun muhimmun lana an na'rif ma ma'na al-qasam wa kaifa wa ma hukmu al-yaq wa ma al-hukmu alladhi yata'allaqu bi hadha al-qasam. Baik. Qala al-mu'allif huna al-qasamu bi fathil qaf was sin al-qasamu karena hunaka al-qismu aidan ya wal al-yamin al-qasam fil lughah bi mana al-yamin wa huwa ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin bil bi dzikri mu'azzamin bil wawi aw ihda akhawatiha. Jadi secara bahasa al-qasam artinya sama dengan al-yamin, maknanya sama. Baik. Wa huwa ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin, yaitu mempertegas sesuatu dengan menyebutkan perkara yang diagungkan, bil wawi dengan huruf waw atau ihda akhawatiha atau akhawat waw al-qasam yang lainnya, billahi tallahi misalkan. Al-qasamu bi fathil qaf was sin wa inna mahtajna li dhabtiha li annaka law qulta al-qismu sara bi ma'nal jins aw sinf aw ma asbaha dhalik. Ihtajna li dhabtiha, kita butuh di sini untuk mendobat, kita kasih harokat di sini ya dengan mengatakan bi fathil qaf was sin, karena kalau tidak kita dobat seperti itu bisa jadi ada yang membaca dengan al-qismu, al-qismu bimana al-jins ya, ada juga yang mengatakan nanti ada yang membaca al-qasmu, nah itu bimana taqsimu syai' ya, al-qasmu. Walau qulta al-qisamu sara ma'nahu ma yuqaddar li bani adam ya, al-qisam bimana al-qismah ya, sesuatu yang ditakdirkan dibagikan bagi anak Adam. Lakin al-qasam bi fathil qaf was sin wa huwa al-yamin wal halaf wa lahu alfadun mutaaddidah wa huwa ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin bi sighatin makhsusah sawa'un kana al-mu'azzam mimman yastahiqqu ta'zim aw la. Entah sesuatu yang digunakan untuk bersumpah itu adalah sesuatu yang berhak untuk mendapatkan pemuliaan atau tidak. Nah, jadi dzikrin mu'azzam menyebutkan sesuatu yang agung, maka bagi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, karena itu adalah a'zamu syai'in dahum. Falladzina yahlifuna billati wal 'uzza wa manat wa haula'i qasamuhum sahihun min haitsu innahu qasam. Orang-orang di zaman jahiliyah yang bersumpah dengan berhala Lata, Uzza, Manat dan seterusnya, sumpah mereka dari sisi bahasa benar, itu sumpah namanya, karena mereka mengagungkan berhala tersebut. Maka orang yang beriman tidak boleh bersumpah dengan berhala, karena berhala tidaklah agung bagi mereka. Jadi mereka yang mengagungkan sesuatu, nah, boleh dia bersumpah dengan sesuatu tersebut. Wa qauluna bi dzikri mu'azzamin, dengan menyebutkan perkara yang dia agungkan, idza kana al-muqsam bihi siwallah, fa in yataqad al-muqsim bi annahu yastahiqqu min at-ta'zim kama yastahiqqu Allah, fa hadza syirkun akbar wa illa fa innahu syirkun asghar. Maka hukum bersumpah dengan selain Allah adalah ya diperinci syirik besar atau syirik kecil. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya ya yang dia gunakan untuk bersumpah itu lebih mulia ya, atau sama mulianya dengan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau tidak ada keyakinan seperti itu, maka itu jatuhnya ke syirik kecil. Ya, al-muhim bersumpah dengan selain Allah itu tetap bernilai dosa di sisi Allah. Baik. Wa huruful qasam salasatun al-waw wal ba' wa ta'
Wa ha yuqsamu biha ahyanan. Terkadang ada juga ya bersumpah dengan huruf ha. Ha alif ya. Fayuqalu hallahi la'af'alanna. Fa kalimatu akhawatuha tashmulu kulla harfin yuqsamu bihi fil lughatil arabiyyah. Wa ala hadha law qala al-insan haramun 'alayya an af'ala fa hadha laysa qasam wa laysa qasaman bi ghairillah. Walaysa qasam bi ghairi walaysa syirkan walakin hukmuhu hukmal yamin. Ini namanya yamin, namanya seperti ini ya, yang harus dibayar kalau dia melanggar. Jadi kalimat haramun 'alayya itu tidak ada sumpah di situ. Itu yamin namanya, janji ya. Janji itu kalau dilanggar harus dibayar, bayar kafarat di situ. Karena Allah Ta'ala qala ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Perbuatan ini halal bagi dia, tapi dia mengharamkan dirinya. Ya, dia mengharamkan dirinya. Misalkan ya, dalam konteks nazar, misalkan dia bernazar, oh, saya mengharamkan bagi saya untuk makan makanan ini sampai saya punya anak. Nah, maka ini masuk dalam larangan ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Jadi kisahnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan bagi dirinya untuk mengkonsumsi madu. Ya, karena istri-istri beliau sangat suka madu, akhirnya beliau mengatakan, saya nggak akan konsumsi madu, saya akan memberikan madu itu kepada istri-istri saya untuk mendapatkan keriduan dari istri-istri beliau. Ya. Nah, wallahu ghafurur rahim. Nah, ini maka Nabi ditegur langsung sama Allah. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Fal qasamu alladhi ja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min asy-syirk fa innama huwa ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzamin bil wawi aw ihda akhawatiha. Jadi yang termasuk kesyirikan itu adalah takkidu syai' bi dzikri mu'azzamin dengan wawu di situ. Wallahi, misalkan dia mengatakan wal ka'bah wan nabi, misalkan hadha huwa asy-syirk. Wa huna la budda an nadhkur ahkam al-qasam fa naqul awalan la yabghi lil insan an yuksir al-halifa billah. Ya, liqaulillahi tabaraka wa ta'ala wahfadhu aymanakum. Qala badul ulama ay la tuksiru al aiman. Jangan banyak membuat janji. Wa fala yahlif illa indal hajah aw darurah. Ya, kecuali ada darurat. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi, hadza la yajuz. Ya. Wa hadza yaqa bainatul labil ilmi. Ya. Wallahi tadi saya melihat dia di jalan. Jangan dikit-dikit wallahi ya. Nah, ini jatuhnya nanti ke istihza bi syari'ah nanti. Ya. Sanian yang bagi liman halafa an yastasniya fa yaqul insyaallah yastafida min dzalika fa'idatain 'azimatain. Ya, seharusnya bagi orang yang bersumpah untuk dia memberikan pengecualian, mengatakan insyaallah, ya. Saya tidak akan melakukannya insyaallah, maka ya. Al-fa'idah, faedahnya apa? Tashilu amrihi, untuk tashil, untuk mempermudah. Semoga Allah permudah dengan kalimat insyaallah tersebut. Termasuk larangan nanti wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an insyaallah. Al-fa'idah astani annahu la kafarata 'alaihi law hanisa. Karena kalau dia mengatakan insyaallah, enggak perlu ada kafarah nanti seandainya dilanggar. Ya, enggak perlu ada kafarah kalau seandainya dia melanggar sumpahnya. Dan yang ketiga, la yajuzu al-halafu bi ghairillah mahma kanat manzilatuhu hatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Boleh bersumpah dengan selain Allah, ya, ya, kedudukannya seperti tinggi apapun dia, bahkan Nabi SAW saja tidak boleh. Walihada qala Nabi SAW man qala wallati ya'ni halifan biha falyakul la ilaha illallah hatta yantafi anhu syirk wa yuhakkiku at-tawhida. Baik, makanya Nabi melarang orang bersumpah dengan wallat, tapi kalau terbiasa sudah dari zaman jahiliyah mereka bersumpah dengan itu, maka kalau sampai dia keceplosan ngomong, segera ucapkan la ilaha illallah. Ya. Oh, tujuannya apa? Untuk menafikan kesyirikan dan mewujudkan tauhid. Yang keempat, al-halafu billah azza wa jalla yakunu bilabdi Allah wa yakunu bikulli ismin yahtassu bihillah ka ar-rahman rabbil alamin wa ma'asyibah dalik. Ya, war-rahman boleh, wa rabbil alamin boleh, wa ma'asyibah dalik. Wa yakunu kadalika bisifat al-ay bisifatillahi ma'nawiyah ka ilmihi ma'lan. Wa ilmillah, wa sam'illah, wa basarillah, wa izzatillah, wa kudratillah, wa qahrillah, wa ma'ashbadalik. Amma sifatul khabariyah fa'inkana yu'abbiru bihi an dhatihi jaza al-halafu biha. Tapi kalau sifat khabariyah, tadi kan sifat ma'nawiyah itu. Kalau sifat khabariyah, dia ada syaratnya. Ya. Syaratnya adalah digunakan untuk mentakbir zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu boleh. Wa sifat al-khabariyah hiya allati nadhiru ma samahu a'dha'un lana mithlu al-wajh. Ya, kalau sifat khabariyah itu anggota badan kalau di mana manusia ya.
Zul, rambutnya panjang. Zul, badannya tinggi. Zul, kulitnya putih dan sebagainya. Itu namanya sifat khobariyah namanya. Paham ya? Tapi kalau Zul orangnya pendiam, Zul orangnya sopan dan seterusnya, itu sifat mana? Ma'nawiyah. Baik. Jadi kalau kita mengatakan bersumpah dengan wajah Allah, dengan al-ain, dengan matanya Allah, dengan tangannya Allah, dengan kakinya Allah, maka di situ harus kita niatkan untuk apa? Untuk tu'abbir anizzat, untuk menggambarkan zat, bukan bersumpah dengan wajahnya doang, tapi bersumpah dengan zat Allah. Paham maksudnya ya? Nah, karena bagian dari sesuatu ya adalah sesuatu itu sendiri, bagian dari sesuatu tidak terpisah. Masalan kultu laka, la uhibbu wajhaka, masalan kultu bimana, la uhibbu anta, la uhibbuka jami'an. Taib li'anna wajhaka wa anta la yumkin an tanfasil, la yumkin an fasil ba'duhu ila ba'din. Misaluhu qaluhu ta'ala wa yabuka wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang ada isbat sifatu al-wajah lillah, yakni nafsuhu. Tabaraka wa ta'ala wa inkana tlataku mabizdat, fa innahu la yajuzu al-halafu bihi biha fala yajuzu an tahlifa wa tuqul wa yadullah bimana al-yadu allati yaqbid wa ya'khud wa aynullah wa la saqullah wa mashba dhalik. Tapi kalau kita berkeyakinan ya wa yadullah wa yadillah, demi tangan Allah, tapi yang itu maksudkan di situ tangan yang memegang, mengambil sebagaimana tangan makhluk, maka ini tidak boleh. Yang kelima, yang berkaitan dengan hukum bersumpah dengan Allah atau yang selainnya adalah al-halafu imma an yakuna ala syai'in madin wa imma an yakuna ala syai'in mustaqbal. Boleh untuk sesuatu yang sudah lewat atau yang akan datang. Wal halafu ala syai'il madi la kafarata fihi mutlaqan. Kalau bersumpah untuk sesuatu yang sudah lewat, itu tidak ada kafarahnya. Sawa'un kana shadiqan am kadziban, entah dia jujur ataupun bohong. Lakin in kana shadiqan fala isma 'alaihi. Ya, tapi kalau dia jujur nggak ada dosa. Kalau dia kadziban fa alaihi alisim. Misalkan dia mengatakan, "Wallahi kemarin saya pergi ke sini," padahal dia tidak pergi, maka jatuhnya ke al-kadzib di situ. Ya, dosa al-kadzib maksudnya nggak perlu bayar kafarah. Tapi yang masuk kafarah itu kalau dia berjanji melakukan sesuatu besoknya, kemudian besoknya dia tidak lakukan, nah di situ dia bayar kafarah. Baik. Wa in tadammana yaminuhu al-kadzibu aklama lil ghair bi ghairi haqqin. Karena al-yamin al-ghamus allati taghmisu sahibaha fil ismi thumma fil nar. Ya, al-yamin al-ghamus ya. Al-yamin al-ghamus artinya sumpah yang menyebabkan dia memakan harta orang lain tanpa hak. Ya, misalkan dia berjanji besok akan mencuri, misalkan namanya al-yamin al-ghamus. Ya, dinamakan al-ghamus karena dia akan menenggelamkan pelakunya ke dalam dosa, kemudian ke dalam neraka. Wa hiya allati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajir yaqtatiu biha ma'lam ra'in muslim laki Allah wa huwa ala alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah dengan suatu sumpah ya wa huwa fiha fajir ya, dengan niat yang fajir, niat yang buruk, yaqtatiu biha ma'lam ra'in muslim ya, dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain yang muslim dengan cara yang tidak hak, maka nanti dia akan bertemu dengan Allah wa huwa alaihi ghadban, dan Allah nanti marah kepadanya. Ya, dia bertemu dengan Allah dalam keadaan marah. Amal halafu alal mustaqbal fa hada yanqasimu ila qismain, imma laghun wa imma yaminun ma'qudah. Fa amal laghu fala kafarata fi. Al-laghu, paham teman mana al-laghu? Kalam alladzi la faidata fi hadha al-laghu. Wa huwa alladzi yajri alal insan bila qasdin. Mithlu qawlil insan la wallahi bala wallahi wa dalil qawlu ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum. Ya, jadi kalau hanya lagwi tidak ada kesungguhan di situ, maka dia tidak dihitung yamin, tidak perlu membayar kafarah. Wa amal yamin al-munaqada ala syai'in mustaqbal yani idza qasadaha fa imma an yurida biha al-khabar imma fi nafsi fa hadha fa hadhi la yahnas wa imma an yurida biha iqa' al-fi'l alladhi halafa alayhi fa hadhihi idza khalafa ma halafa alayhi wajibat alayhi al-kafarah. Baik. Wa in halafa ala mustaqbalin dhannan wuqu'ahu falam yaqa, yani dhannan annahu yaqa wa lam yaqa fa sahih annu la kafarata alaih. Bagaimana kalau dia bersumpah untuk melakukan atas terjadi akan terjadinya sesuatu, wallahi besok hujan, ternyata besok enggak hujan, maka seperti ini la kafarata alaih. Misaluhu karajulin qala wallahi la yaqdimanna zaidun gadan thumma lam yaqdum zaidun lam yaqdum zaidun fala kafarata alaih. Taib. Wa dawatuhu salas. Al-wawu mislu qawlihi ta'ala fa wa rabbi samai wal ardi innahu lahaq. Fa wa rabbi wawuhuna. Wa rabbi wawul qasam.
wa yuzafu maha al-amil wujuban wa la yaliha illa ismun zahir. La yaliha illa ismun zahir. Bimana ba'dal waw hadha la buddha isim zahir. La yajus domir. Wa huwa masalan la yajus. Nah, nakul la buddha an yakuna hunaka isim zahir. Al-waw wa hiya aksaru ma yuksamu bihi. Wa min khasaisiha annaha waw wa annaha wa yuhzaf ma'aha. Al-amil wujuban. Wa la yaliha illa ismun zahir. Wa la yasihu an taqul uksimu wallahi an taquma bi khilafil ba'. Ya, yajuz an taqul uqsimu billah. Walau qulta uqsimu wallahi lakana hadha tarkib ghairu arabi li'annahu la budda an yuhdab ma'aha fi'lul qasam. Ya, jadi kalau pakai waw itu fi'l qasamnya harus mahzuf. Ya, yuhdab al-amil wujuban. Jadi kalau antum bersumpah dengan huruf qasam selain waw, itu ada fi'il yang mahzuf di situ. Taqdiruhu uqsimu. Artinya saya bersumpah. Ya, makanya antum kasrahkan di situ kan. Billahi, bagaimana uksimu billahi, uksimunya mahzuf ya, mahzufnya bagaimana kalau uksimu billah, disitu jawazan hukum mahzufnya, tapi kalau pakai waw, wujuban hukum mahzufnya. Paham bedanya? Jadi antum katakan wallahi, cuma gak boleh takdirnya antum mengatakan uksimu wallahi lahadha layajus baik, karena waw dia kekhususannya disitu, tidak boleh ada yang disebutkan sebelumnya, harus langsung wallahi, maka di ayat-ayat kan di awal ayat itu semuanya pakai waw kan, wadduha ya, dan seterusnya, kenapa nggak pakai huruf al-qasam yang lain, karena khususan waw al-qasam adalah tidak boleh didahului dengan apapun sebelumnya. Kadzalika aidan khususannya juga yang lain adalah labudda an yaliha ismun zahir wala yajuzu an yaliha dhamir bi khilafil ba. Ya, kalau waw nggak boleh setelahnya itu ada domir. Kalau ba boleh. Fa innahu yajuz an taqul Allahu uqsimu bihi. Allah uqsimu bihi. La yajuz. Fa in qala qa'il mad dalil kunna ad-dalil at-tatabbu'. Dalil kita adalah tatabbu' di sini. Fa inna ahlal ilmi tatabba'u kalam al-arab falam yajidu wawal qasam yudkar ma'ahal amil wala yaliha ad-domir. Karena jadinya iltibas nanti di situ. Waw di situ nanti dikira waw ataf. Wahua. Ya, jadi waw ataf bisa juga waw al-hal dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Maka para di dalam kalam Arab tidak ada yang seperti itu. Itu yang pertama. Jadi kekhususan al-waw itu ada dua. Apa kekhususannya? Nah, fi'ilnya yuhzab wujuban. Kemudian yang kedua, la yaliha ismun la yaliha illa ismun zahir. Wal ba mislu qawlihi ta'ala la uqsimu biyaumil qiyamah. Wa yajuzu ma'aha dhikrul amil kama fi hadzal misal, boleh dhikrul amil ya di situ, la uqsimu bi ya, boleh juga antum tiba-tiba mengatakan bi, boleh ya, billahi boleh. Wa yajuzu hasuhu ka qalihi ta'ala an iblis qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in fa bi izzatika ya, boleh juga di sini dihapus, mana qala uqsimu bi izzatika hakada ya, fa uqsimu bi izzatika. Walakin kata uksimu di sini dihapus, boleh dihapus, boleh ditampakkan. Wa yajuzu an yaliha ismun zahir kama masalna, boleh juga pakai isim zahir ya, boleh pakai isim zahir, boleh juga pakai isim dhamir. Wa an yaliha dhamirun kama fi qaulika Allahu rabbi wa bihi ahlifu la yansurannal mu'minin ya. Allahu rabbi rabbi wa bihi, di sini kembalinya ke Allah. Paham maksudnya ya? Baik. Jadi ba itu tamaman beda, sangat beda sekali dengan al-waw. Ai annal ba ausa minal wawi. Ya, jadi ba ini dia lebih luas, ini lebih fleksibel dibandingkan waw. Waw tadi kan ada catatan-catatan tambahannya. Li annahu yuzkar ma'aha fi'lul qasam wal waw la yuzkar wa yaliha adh-dhahir wal mudmar wal waw la yaliha illa adh-dhahir. Ya, qauluhu kaqaulihi la uqsimu biyaumil qiyamah fala uqsimu huna la hadhihi mawjudah fil qur'an bi kasra wa kaqaulihi ta'ala la uqsimu bihadal balad wa kaqaulihi la uqsimu biyaumil qiyamah wa kaqaulihi fala uqsimu bima tubsirun fala uqsimu bi rabbil masyariq fala uqsimu bima waqi'in nujum wa qad ikhtalafal mufassirun fila faqala faqila nafiyatun li fi'lin mahzuf wa taqdir fi qaulihi la uqsimu biyaumil qiyamah ay la sihhata lima taz'umuna min inkaril ba'ats uqsimu biyaumil qiyamah la sihhata lima taz'umun, tidak sah ya hal-hal yang kalian kira ya sebagai bentuk pengingkaran terhadap
hari kebangkitan, uksimu biyaumil qiyamah. Jadi la, di antara la dan uksimu itu ada banyak kalimat yang mahdzuf. Apa maksudnya? Nah, ini penafsiran yang pertama. Waqila inna la nafiyatin nafiyatun li fi'lin mawjud wa taqdir la uksimu bi kadza ala kadza. Jadi la di situ dia nafiyah untuk fi'il yang mawjud. Ya, kalau tadi untuk fi'il yang mahdzuf. Apa maksudnya? Ya, fi'il yang mawjud di sini mana? La uksimu bi kadza ala kadza li'annahu la yahtaj ila qasam. Ya. Jadi la uqsimu billah, misalkan la uqsimu biyaumil qiyamah, misalkan di mana la uqsimu bi kadza ala kadza, la uqsimu biyaumil qiyamah ala kadza. Ya, jadi ini nafiah dan ini hadza kalam bait, ya, hadza ni ra'yan. Wa ra'yu salis yaqul la li tanbih wal jumlah jumlatun subutiyah, la jumlah manfiyah, wa hadza huwa ma alaihi al-jumhur wa hadha alladhi ishtahara inda al-mufassirin wa mawjud aidan fil i'rab. Nah, berarti la di situ jumlah di situ jumlah subutiyah namanya. Uqsimu biyaumil qiyamah itu jumlah subutiyah. Berarti la di namanya la tanbih. Ya. La agar diperhatikan, ya. Uqsimu biyaumil qiyamah. Paham itu makna? Baik. Wa hadzal akhir ashahu wa aqallu takallufan. Ini takallufnya sedikit. Kalau tadi itu kesannya maksa-maksa dua pendapat yang pertama. Maka pendapat yang ketiga inilah yang paling sahih dan inilah yang ma'alaihi al-jumhur kama na'lam. Wa kama na'lam anna alla ta'ti li tanbih. Fa kadzalika la allati laisa ma'aha al-hamzah ta'ti li tanbih. Ya, sebagaimana antum katakan ala adullukum, ya, ala khairin min dzalika ala adullukum. Ala di situ harfut dan tanbih fungsinya, maka ala itu pakai hamzah. Ketika enggak pakai hamzah juga boleh untuk tanbih. Wa yajuzu ma'a dzikrul amil kama fi hadzal misal la uqsimu biyaumil qiyamah wa sumiya yaumil qiyamah liwujuhin salasa. Baik, sampai sini paham ya kenapa makna la di situ ya? Ya. Jangan nanti la uqsimu biyaumil qiyamah, oh berarti saya tidak bersumpah. La laisa la nafihuna. Ya, la huna mana la at-tanbih untuk tanbih. Baik. Wa yajuzu ma'a dzikrul amil, al-amil huna uqsimu bi yaumil qiyamah, ya. Di mana la uqsimuna al-amil li la at-tanbih, di mana al-munabbah bihi. Baik. Tsumma nadkhul fi limadha summiya yaumil qiyamah bi yaumil qiyamah. Ya, al-wajhul awwal annahu al-yawm alladhi yaqumu fihi an-nas al-qiyamah min al-qiyam. Ya, qiyamah dari qama yaqumu dia. Ya. Kenapa dinamakan hari kiamat? Hari berdiri berarti ya. Annahu al-yawm alladhi yaqumu fihi an-nas min quburihim li rabbil alamin. Karena hari itu manusia akan bangkit berdiri dari kuburan mereka. Wa kullun nas yaqumuna qiyam rajulin wahid bi sayhatin wahidah wa zajratin wahidah. Karena manusia semuanya nanti akan bangkit dari kuburan, akan bangun dari kuburannya seolah-olah bangunnya satu orang laki-laki, serempak begitu. Ya, bi sayhatin wahidah, dengan satu seruan, dengan satu teriakan, trompet maksudnya. Al-wajhu tsani annahu al-yawmul ladzi yaqumu fihi al-ashhad. Ya, karena dinamakannya hari kiamat karena hari itulah akan berdirinya saksi-saksi. Wa tashhadur rusulu ala umamihim. Ya, para rasul akan bersaksi atas umat-umat mereka. Wa tashhadu hadhil ummah ala umamir rusul. Ya, wa tashhadu hadhil ummah ala umamir rusul wa yashhadu rusul al-karim Muhammad ala hadhil ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti akan bangkit bersaksi atas kita umatnya. Qala ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Hadha huwa syahid. Ayakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Mana syahid fi dunya wa fil akhirah. Al-wajhu tsalits annahu al-yawmul ladzi yuqamu fihi al-'adl. Ya, ditegakkan di situ keadilan. Yuqam idan al-qiyamah. Ya, qiyamatul 'adl kadan aqul. Kama qala ta'ala wa nadha'ul mawazin al-qist liyaumil qiyamah. Nadha'ul mawazin al-qist. Al-qist bimana al-'adl, ya, liyaumil qiyamah. Bimana fi yaumil qiyamah. Wa yajuzu hadzul fi'li kama fi qawlihi ta'ala an iblis qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in fal qasam fa bi'izzatika wa harful qasam al ba wal muqsam bihi al-izzah wal muqsam 'alaihi la'ughwiyannahum ajma'in. Jadi qasam itu ada tiga rukunnya. Yang pertama ada til qasam itu hurufnya. Kemudian muqsam bihi apa yang digunakan untuk bersumpah, kemudian muqsam 'alaihi, ya, apa poin yang antum jadikan objek sumpah di situ. Saya wallahi, ya, wallahi di situ sudah dua rukun di situ.
ya, wa itu rukun yang pertama yaitu adatul qasam. Kemudian lafzul jalalah di situ apa? Muqsam bihi. Kemudian ya, lanjutan kalimatnya wallahi saya akan makan. Nah, saya akan makan itu namanya muqsam alaihi. Paham ya? Wallahi saya akan tidur. Nah, tidur itu berarti muqsam alaihnya. Mana muqsam bihinya? Allah. Paham maksudnya ya? Nah, kalau Anda mengatakan misalkan ya contoh qasam yang tidak boleh itu wa rabbil ka'bah ya, sa'azuruk. Wa rabbil ka'bah sa'azuruk. Nah, mana adatul qasamnya? Nah, wa rabbil ka'bah sa'azuruk alwa alwawu. Summa ainal muqsam bihi? Rabbil ka'bah. Wa ainal muqsam alai? Sa'azuruka. Baik. Wa fi'lul qasam mahdhub wa takdir fa bi'izzatika uqsimu. Ya. Fi'ilnya mahdhub di situ yaitu uqsimu law yanahum ajma'in wa qalu la yajuz an yaliha ismun zahir kama matsalna. Wa niyaliha dhamirun kama fi qawlika Allahu rabbi wa bihi ahlifu liyansuranna la yansuranna al-mu'minin Allahu rabbi wa bihi al-ba'hun al-qasam bidalili qawlihi la ahlif la yansuranna al-mu'minin. Baik. Kalas mahfum al-ba'adam. Baik. Aizan al-ba'adam awsa minal wawi. Baik. Wa ta' mislu qawlihi ta'ala tallahi latus'alunna amma kuntum taftarun. Wa yuhdhafu ma'ahal amil wujuban wa la yaliha illa ismullah aw rabb mithlu wa rabbil ka'bah la ahujanna insyaallah. Wa hadhihi adyaquha, dan ini adalah huruf qasam yang paling sempit ya, karena banyak syaratnya. Awalan yuhdhafu ma'ahal amil wujuban, enggak boleh ada amilnya, berarti ini sama dengan al-wawu ya, wa yushariquha fi hadha al-wawu. Tsaniyan la yaliha illa ismullah aw rabb bi khilafil wawi. Ya, setelah ta ini harus nama Allah atau Rabb. Ya, tallahi atau tarabbi. Ya, bi khilafil wawi. Kalau wawu kan boleh dengan apa aja. Ya, wallahi dan seterusnya. Qala Ibnu Malik wa ta'i lillahi wa Rabb. Wa ta'i lillah. Ya, ta itu hanya boleh untuk Allah setelahnya Rabb dan juga kata Rabb. Contohnya wa rabbil ka'bati la hujjanna insyaallah. Al-muqsam bihi wa alaihi mutanasib li'anna at-tawaf bil ka'bah ruknun min arkanil hajj wa bainahuma munasabah. Baik. Al-muqsam bihi wa alaihi mutanasib ya, wa rabbil ka'bah di sini kenapa pakai contoh wawu di sini? Sedangkan kan membahas ta di sini. Maksudnya wawu sama ta di sini sama. Baik. Bedanya hanya wawu itu boleh untuk selain Allah dan Rabb. Li'anna at-tawaf bil ka'bah ruknun min arkanil hajj wa bainahuma munasabah. Atau bil ka'bah ruknun min arkanil hajj. Baik. Wa rabbil ka'bah la hujjanna insyaallah. Jadi dengan benda yang digunakan, zat yang digunakan untuk bersumpah dengan isi sumpahnya sama di sini. Ada mutanasib di sini. Rabbul ka'bah ya, karena nanti kan haji itu di ka'bah ya, yaitu tawaf, dan tawaf itu rukun dari haji. La hujjanna. Jadi ada kesesuaian antara sumpah dengan apa yang digunakan untuk bersumpah. Wa alam anna kulla qasamin fil Qur'an la budda an yakuna bainahu wa bainal muqsam alaihi munasabah. Pasti ada munasabahnya ini. Berarti ada wajihut tanasub baina al-muqsam bihi dan al-muqsam alaihi. Ya. Jadi ketika lo bersumpah dengan sesuatu pasti ada kaitannya dengan yang digunakan untuk bersumpah. Wa hadhihi qa'idatun lakin qad takunu zahiratan wa qad takunu khafiyah. Kaidah ini tidak selamanya zahir ya. Bisa saja dia tersembunyi, butuh kepada ta'ammul. Wal aslu dzikrul muqsam bihi wa huwa katsirun kama fil amsati sabiqah. Hadza qaida aidan al aslu dzikrul muqsam bihi. Hukum asalnya adalah menyebutkan al muqsam bihi. Contoh kalau kata wa rabbil ka'bah la hujjanna insyaallah, di situ mana muqsam bihinya? Hah? Muqsam bihinya mana? Rabbil ka'bah. Amma la hujjanna hadzal muqsam alaihi. Baik. Waqad yuhdhafu wahdahu waqad yuhdhafu wahduhu ka qawlika ahlifu alayka la tajtahidanna fal mahlufu bihi mahdhuf wa taqdir ahlifu billahi alayka la tajtahidanna. Baik, terkadang dia boleh dihapus. Waqad yuhdhafu ma'al amil wa huwa katsir, boleh juga dihapus ya dengan bersama dengan amilnya. Jadi dua-duanya dihapus, atau uksimunya dihapus, kemudian ininya juga dihapus. Apa namanya? Al-muqsam bihinya. Kaqauli ta'ala thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Amilul qasam mahdhub wal muqsam bihi mahdhub aidan wa hadha katsir fil Qur'an li anna taqdiral jumlah thumma uqsimu billah latus'alunna ahzifa fa hadza fa amilul qasam wal muqsam bihi.
Jadi ayat di surat At-Takatsur itu sebenarnya qasam di situ summa latus alunna yauma idin anin na'im. Di mana summa uqsimu billah. Uqsimu billahnya mana? Dihapus. Uqsimu amil kemudian billah di situ apa? Ya. Qasamnya. Al muqsam bihinya. Paham maksudnya? Hah? Itu kan ba di situ, al ba. Billah. Ya, uqsimu billah. Amilnya uqsimu, ya. Amilnya dihapus. Kemudian nah, ada watnya itu alba billahi. Kemudian al-muqsam alaih latus alunnya. Ya. Misalkan tiba-tiba ngomong begini, saya akan makan insyaallah. Mana kata saya bersumpah demi Allahnya? Apa maksudnya? Nah, jadi asalnya saya bersumpah demi Allah akan makan. Ya, saya hanya menyebutkan muqsam alaihnya doang. Jadi itu di kasus di At-Takatsur ini, di surat At-Takatsur ini dia hanya menyebutkan al-muqsam alaihnya saja. Baik. Fahudifa amil al-qasam al-muqsam bi'am. Maka amilnya dihapus di sini. Amilnya yaitu ya ini maksudnya. Ya. Doksimu. Ya. Kemudian al-muqsam bihinya bila. Lauqala qail al-ya'addu hadha al-yamin talaqan. Apakah yamin itu bisa dianggap sebagai talak? Al-jawab mitu hadha la yu'addu qasaman lakinna hukmu hukm al-yamin. Li'annahu lam yakul wa'at-talaku laf'alanna kada fahuwa mitlu at-tahrim wa'at-tahrim awit-talaku wa bimana tadun mitlu hadala yu'addu qasaman lakinna hukmuhu hukmul yamin hukmahu hukmul yamin li'annahu lam yakul wa'at-talak wa'at-talaki laf'alanna kada fahuwa mitlu at-tahrim wattahrim aw at-talaq wa bimana al-yamin wa laysa yaminan lakin lahu hukmu al-yamin wa ala hadha laqala insan law fa'alta kadha famra'ati taliq law fa'alti kadha law fa'alta kadha famra'ati taliq law fa'altu ya law fa'altu kadha famra'ati taliq fa huwa al-hukmu al-yamin lakin laysa yaminan wa la yu'addu ar-rajulu musyrikan halifan bi ghairillah. Jadi kalau mengatakan kalau saya melakukan suatu perbuatan yang ini dan ini maka istri saya ceraikan, maka yang seperti ini lahu hukmul yamin, hukumnya hukum sumpah, sumpah al yamin, berarti wajib dia bayar kafarah nanti. Ya lakin laisa bi yamin, tapi tidak termasuk hukum yamin. Afwan, tadi anda katakan wajib bayar kafarah, tidak wajib bayar kafarah di sini. Jadi dia dinamakan yamin secara lugah, tapi tidak wajib bayar kafarah. Wala yu'addu ar-rajulu musyrikan, berarti tidak jatuh talaknya seperti itu. Yang tidak jatuh talaknya. Mas'alatun yaqulu ba'duhum inna qawla 'alayya haramun laysa fiha syai' wa anal istidlal bi ayati tahrim ghairu sahih li anna an-nabi lam yaqul 'alayya haram wa inna ma halafa yaminan fa hal hadzal kalam sahih. Ada orang mengatakan ucapan 'alayya haram, jadi dia mengharamkan sesuatu atas dirinya sendiri ya. Misalkan nabi mengharamkan sesuatu, mengharamkan madu atas dirinya. Ya, kata mereka laysa fiha syai', bukan yamin, bukan apa, ini kalimat biasa begitu. Ya, enggak perlu bayar kafarah sebagainya. Wa anal istidlal bi ayati tahrim ghairu sahih. Ya, akan tetapi kata Ali ya haram, kemudian kita beristidlal dengan ayat ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu lak, itu tidak benar kata mereka. Li anna nabi lam yakul alayya haram, karena nabi sebenarnya enggak pernah bilang jelas secara terang-terangan bilang alayya haram. Ya. Beliau mengatakan wallahi saya tidak akan minum madu setelah hari ini. Beliau mengatakan begitu, bukan yang tidak mengatakan alayya haram. Ya, beliau tidak mengatakan madu itu haram, ya. Wa inna ma halafa yaminan. Nah, tapi beliau bersumpah yamin di sini. Fahal hadzal kalam sahih? Apakah perkataan ini benar kata mereka? Anaqul innal ayata sharihatun fi dzalik. Ayatnya sudah jelas. Qala ta'ala lima tuharrimu ma ahallallahu lak war rasul qala lan a'uda ila aklil asal. Saya enggak akan kembali untuk, maksudnya saya tidak akan mengonsumsi madu lagi. Wa mithlu hadzal kalam minar rasul bi manzilati tahrim. Karena kalau kalam ini keluar dari lisan Rasul, berarti ini sama dengan Nabi mengharamkannya. Apa maksudnya? Sama dengan Nabi mengatakan, aklul asal ada haramun alayya. Ya. Lakin fi mas'alah anti alayya haram, fahiyya ala hasabin niyat. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya haram, fahadha ala hasabin niyat. Ya. Kalau al-lagu, falaysa alayya syait. Ya. Al-alfadu syar'iyyah mabniyatun ala niyat. Qala anti alayya haram faqad qala ibnu abbas laysa bi syai' wa qala marah alayhi kafaratu yamin li'annahu idza qala anti alayya haram wa arada annaha haramun alayhi faqad kadhib. Ya, jadi ibnu abbas pernah ditanya dengan tentang ucapan anti alayya haram, beliau mengatakan laysa bi syai', enggak masalah katanya.
Kemudian di kesempatan yang lain, Ibnu Abbas mengatakan alaihi kafarah, wajib bayar kafarah. Ya, kenapa? Karena di situ ala hasabin niyah, kembali ke niatnya. Ya, idza qala anti alayya haram wa arada annaha haramun alayhi faqad kadiba. Ya, kalau dia memang beneran mengatakan seperti itu, berarti dia telah dusta. Anti alayya haram, ya, istri bagaimana haram gitu maksudnya. Idza qulta li zaujatika anti alayya haram fa anta kadzib, yakni idza arada al khabar fa huwa kadzib li anna halalun lahu. Karena khabar di situ jatuhnya, ya, bukan qasam. Karena halalun lahu wa kadzalika law qala al khubzu alayya haram fa hadza kadzibun madum ta tukhbir khabaran. Jadi dosanya dosa kadzib di situ. Fa in qulta innahu haram insya'an wa rada tahrima halallahu kana kafiran. Ya, kalau dia mengatakan innahu haram, ya, dia enggak mengatakan alayya haram, dia mengatakan roti itu haram insya'an. Paham tuh mana insya'an di sini? Ya, bina'an li hukmin. Bina'al hukm bimana huna. Jadi dia menetapkan hukum innahu haram. Tidak ada yang nanya kepada dia apa hukum roti, dia mengatakan innahu haram. Bina'an li hukmin ta'sisil hukum. Aroda bihi ta'sisil hukum. Idan huwa qad harrama ma ahallallahu lahu. Bahkan kafiron. Ya. Berarti dia kafir. Bayangkan antum gara-gara roti bisa kafir. Kalau antum meyakini bahwasanya roti itu haram. Ya. Jadi masalah hal haram itu tidak sembarangan begitu. Ya. Baik. Jadi dia kafir kalau dia mengharamkan sesuatu yang Allah yang Allah telah halalkan. Li'anna al-ulama yaqulun idza ankara hilla ma kana hilluhu ma'luman bid-darurah min ad-din fa huwa kafir. Kalau seseorang mengingkari kehalalan dan yang mana kehalalan sesuatu ini ma'lum bid-darurah, maka dia kafir. Jelas-jelas halal begitu maksudnya. Orang yang punya akal logika sehat pasti mengatakan itu halal, tapi dia mengatakan itu haram, ya. Wa hadza rajulun qad kafara, ya, kama qala al ulama bi hadzal qaidahuna. Wa idza qala alayya haramun insya'an bi qasdil imtina'i minhu fa huwa yamin, hukmuhu hukmul yamin. Fa idza akala minhu in kana al khabz aw idza ata ahlahu in idza kanat al mar'ah lazimahu kafaratu yamin, fal muhim anna an-niyyah laha atharun fi hadhihi al alfaz, anna an-niyyah laha asarun fi hadhihi al-afal. Jadi kembali kepada niat. Wal aslu dhikrul muqsami bihi hadhihi al-qaidah wa hiya katsirun kama fil amthilatis sabiqah wa qad yuhdafu wahdahu mithlu qawlika ahlifu 'alaika latajtahidanna wa qad yuhdafu ma'al amil wa katsirun mithlu qawli ta'ala thumma tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Ini kan sudah dijelaskan tadi, ya. Wal aslu dhikrul muqsam 'alaihi wa huwa katsir mithlu qawlihi ta'ala qul bala wa rabbi latub'atsunna. Wal aslu dhikrul muqsam 'alaihi, ya, hukum asal itu disebutkan muqsam alaihnya wa huwa katsir qul bala wa rabbi latub'atsunna. Aina muqsam alaihuna? Latub'atsunna. Wa qad yuhdafu jawazan mithlu qawlihi ta'ala qaf wal qur'anil majid, ya, qaf wal qur'anil majid. Nah, hadza wa al qasam wa al muqsam bihi. Aina al muqsam alaih? Muqsam bihi mahdhub taqdiruhu la yahlikanna. Waqad ihdafu wujuban idza taqaddamahu wa tanafahu ma yughni anhu qalahu Ibnu Hisham fil Mughni, Mughni Labib di sini. Wa masala lahu binahwi Zaidun qa'imun wallahi wa Zaidun wallahi qa'imun. Jadi kalau dia dikedepankan apa namanya muqsam bihi atau muqsam alaihnya dikedepankan, maka wajib dia yuhdaf. Contohnya di situ Zaidun qa'imun wallahi, ya, wa zaidun wallahi qa'imun misalkan. Oh, sama qala Ibnu Hisham. Khalas hada la nadkhul hada fi nahwi hada. Qala fi syarah lamma dzakara huruf al-qasam wa annaha thalasa dzakara hukma hadzf al-qasam wa ma yata'allaqu bihi sawa'un kana 'adat al-qasam aw al-fi'l wal muqsam alayhi fa qala wal aslu dzikru al-muqsam bihi wa huwa katsirun kama fil amthilati as-sabiqah ka qawlihi fa wa rabbis samai wal ard fal muqsam bihi rabbis samai wal ard wa qawluhu la uqsimu bi yaumil qiyamah al muqsam bihi huwa yaumul qiyamah wa qawluhu ta'allahi la tus'alunna amma kuntum tafsarun al muqsam bihi rabbul jalalah wa hadha huwa al asal an al muqsam bihi madhkur wa qad yuhdafu wahdahu mithlu qawlika ahlifu 'alaika la tajtahidanna wa mithlu halabtu la taqumanna fal muqsam bihi mahdhub wa hadha ja'iz wa sa'iun fil lughati al arabiyyah. Jadi hukum asalnya disebutkan muqsam bihinya. Ya, tapi boleh juga dia dihapus. Contohnya ahlif alaika latajtahidanna. Ya, wa hadza maujud fil lughah.
Kama qala ta'ala thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Allam huna waqi'atun fi jawabil qasam. Ya, latus'alunna, lam di sini namanya allam alwaqi'ah fi jawabil qasam. Kalau kita mengatakan lam di sini adalah alwaqi'ah fi jawabil qasam, berarti latus'alunna ini adalah jawabil qasam atau kita kenal dengan muqsam alai. Jadi jawabil qasam itu sama dengan muqsam alai. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini sebagai muqsam alaihnya, mana adatul qasam dan mana amilnya? Paham ya? Baik. Wal muqsam bihi mahdhuf wa taqdir summa wallahi latus'alunna wa innama katsural hazfu fi dzalika ay fi siyaqil qasam li'annaha taridu katsiran fi lisanil arab. Jadi karena masyhur ya. Jadi masyhur tidak masalah dihapus. Fa takunu ma'lumah. Jadi maklum dia ya. Maka bagaimana katakan oleh Ibnu Malik apa? Wa hasbul ma'lumi jaizu, menghapus sesuatu yang sudah diketahui, nah, hukumnya boleh. Pali hada yakunul hasbu fiha katsiran ka qawlihi summa tus'aluna yawma idzin 'anil na'im, hadha huwal asl. Fa idza su'ilna mal aslu fil muqsam bihi wallahi ya, apakah hukum asalnya dia disebutkan atau bagaimana? Qulna al aslu dzikruhu wa mal aslu fil muqsam 'alaihi ya. Al jawab al muqsam 'alaihi, jawabnya dzikruhu aidan wa huwa katsir wa qad yuhdaf, terkadang jadi hapus juga. Mitlu qawlihi ta'ala qul bala wa rabbi latubatun, namun termutar mit bahasa. Wal muqsam 'alaihi wa mahattul fa'idah. Al muqsam 'alaihi ini apa namanya? Patokan kita ya. Wa li hadza kana dzikruhu katsiran, makanya harus disebutkan, penting untuk disebutkan. Qawluhu qul bala wa rabbi latubatun, al khitab fi qawlihi qul lir rasul ay qul lil ladina za'amu annahum lan yub'atsu. Jadi makna ayat qul bala wa rabbi latubatun, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Bala wa rabbi latubatsunna fa amaruhu Allah taala an yaqula li haula alladziina yaquluna la yub'atsun wa rabbi latubatsunna fa in qala qa'il mal faidah min hadza alqasam liqaumin munkirin. Ngapa faidahnya bersumpah untuk kaum yang ingkar? Yang mau bersumpah apa tidak, mereka tetap ingkar gitu maksudnya. Apa faidahnya? Aljawab anna hadza uslubun min asalibil lughah arabiyyah. Anal kalam yu'akkad bil qasam wa idza lam yamtafi haula bil ta'kid intafa ghairuhum. Ya, jadi uslub di sini ini termasuk uslub yang sa'id juga dalam bahasa Arab, uslub yang masyhur ya, bahwasanya satu kalam jika ditakid dengan qasam, perhatikan di sini berarti qasam itu maknanya ta'kid ya. Wa idza lam yantafi haula bil ta'kid, kalau orang-orang yang ingkar tersebut tidak mendapatkan faedah dari ta'kid menggunakan qasam tadi, intafa'a ghairuhum. Orang lain yang mendengarkan itu nanti mendapat faedah. Ketika Allah mengatakan bala wa rabbi latub'atsunna. Nah, orang yang diajak ngomong oleh Nabi dalam ayat tersebut, itu orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka mungkin tidak mendapatkan manfaat dari perkataan Nabi tadi. Tapi kaum muslimin yang membaca ayat ini mendapat manfaat, yaitu bertambah keimanan mereka tentang adanya hari kebangkitan tersebut. Taib. Fayakunu ta'kiduhum hujjatan alaihim min wajihin wa nibrasan liwarihim min wajihin akhar. Wa fil Qur'anil Karim amarallahu, dan di Al-Qur'anil Karim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam an yuqsima fi salasati mawadi. Ada tiga ayat tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk bersumpah. Al-mawdi wal awal fi qouli ta'ala wa yasambi'unaka ahaqqun huwa qul i wa rabbi innahu lahaq, yaitu qul i berarti ya, katakanlah, itu perintah untuk bersumpah. Qul i wa rabbi ya, wa rabbi itu sumpahnya. Nah, perintahnya di situ di qul. Al mudhisani qulu ta'ala wa qala allatheena kafaru la ta'tina sa'ah qul bala wa rabbi, ada qul lagi di sini. Qul amarnya, wa rabbi itu qasamnya. Al-Mawdi' Salis qawluhu ta'ala za'ama alladziina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna wa kullu hadhihi al-mawadi' ats-tsalatsah imma 'anil ba'ts wa imma 'anil Qur'an wa imma 'anil sa'ah. Jadi tiga hal yang diperintahkan Nabi untuk bersumpah ya, kepada orang-orang adalah ba'ts, Al-Qur'an sama as-sa'ah. Dari sini antum lihat bahwasanya Allah tidak bermudah-mudahan memerintahkan Nabi untuk bersumpah, karena dalam sekian banyak ayat Al-Qur'an hanya tiga ayat ini doang. Ya, tiga ayat ini doang yang Allah tiga ayat ini doang Allah merintahkan Nabi untuk bersumpah. Itu pun bersumpahnya untuk sesuatu yang besar, ada faedahnya, yaitu al-ba'ats, Al-Qur'an sama as-sa'ah. Wa qad yahdaful muqsam 'alaihi jawazan. Boleh juga dihapus muqsam 'alaihnya. Ya, mislu qaulihi ta'ala qaf wal Qur'anil Majid. Baik.
Jadi kita katakan tadi arkanul qasam itu ada tiga, adatul qasam, al-muqsam bihi, sama al-muqsam alaihi. Sekarang kalau kita hapus al-muqsam bihi, hal-hal dari yajuz sama la? Yajuz. Mal misal? Sama tas'alunna yawma idzin anin na'im, misalkan. Ya. Kemudian contoh untuk yang dihapus al-muqsam alaihnya apa? Hah? Kul bala wa rabbi la, ini ratu bahasa sunnah muqsam alaihnya. Ya. Qaf wal Qur'anil lil majid. Taib. Adapun hukum asalnya muqsam bihi apa? Dzikruhu aw hadzuhu? Dzikruhu. Kemudian al-muqsam alaih hukum asalnya apa? Dzikruhu. Walakin qad yuhdafu jawazan. Taib. Wa qawluhu ta'ala qaf minal hurufil hija'iyah wa hiya katsiratun fi iddati suwar minal Qur'an wa qad sabaqa annal qawla rajih annaha fi haddi dzatiha laisa laha ma'nan. Jadi kalau hanya dengan qaf saja kita tidak mengatakan tidak ada maknanya. Oh, berarti bagaimana mengatakan Al-Qur'an enggak punya makna? Semua huruf Al-Qur'an ada maknanya. Nah, kita katakan fi haddi dzatiha, zat qaf itu enggak ada, ya. Akan tapi fungsinya ada, ya. Apa maksudnya, ya? Ya, sesuatu terkadang dia nggak punya makna di zatnya dia, tapi ya, jika ditempatkan di tempat yang sesuai dia punya makna jadinya, ya, dia punya makna. Misalkan seseorang ya di masyarakat dia tidak punya skill, tidak punya kemampuan, nggak ada gunanya sudah, ya, dia hadir dalam kumpul-kumpul nggak ada gunanya, ya. Tapi kalau dia tidak hadir dalam pertemuan, ya, kalau dia tidak hadir dalam pertemuan orang-orang merasa ada yang kurang gitu, ya, karena pertemuan itu biasanya hadir 15 orang. Ini kan jumlahnya sedikit, satu saja tidak hadir akan kelihatan, gitu kan? Maka ketika dia hadir itu punya makna, dia berarti, ya. Meskipun dia zatnya sendiri tidak punya makna, tidak punya peran yang besar, maksudnya. Tapi kehadirannya tetap berpengaruh. Apa maksudnya, ya? Baik. Wa qawluhu ta'ala wal Qur'anil majid hadzal muqsamu bihi wal muqsam alaihi taqdiruhu la yahlikanna wa hadza ahadul aqwal fi hadzal mas'alah wa qila innahu la hajata li dzikril muqsam alaihi li'annahu mafhumun min as-siyaq. Jadi terkadang ada yang mengatakan juga bahwasanya enggak disebutkan muqsam alaihnya di sini karena mafhum dipahami dari ayat ini. Wa huwa anal ayata tadullu ala isbatil ba'ats. Karena surat Qaf ini kan tentang penetapan adanya kebangkitan. Liqaulihi ta'ala bal ajibu an ja'ahum mundhir minhum fa qala al kafiruna hadza syai'un ajib. Aidza mitna wa kunna turaba. Mereka mengatakan ya, kita sudah mati, sudah jadi tanah, masa dibangkitkan lagi? Baik. Alidali kalau kan takdir qaf al Qur'anil majid la yub'atsanna lakana aqraba ila siyaq min qawlihi la yahlikanna li anna al kalam huna fi takdir al ba'ts. Maka seharusnya yang tepat adalah takdirnya la yub'atsanna, ya, bukan la yahlikanna, ini lebih dekat maknanya kata Syekh di sini. Fasar al an indana salasatu aqwal. Ada tiga pendapat di sini, mahdzub takdiruhu la yahlikanna, mahdzub takdiruhu la yub'atsanna. Yang ketiga la hajata li dzikrihi wa la taqdirihi li annahu ma'lum minas Minasya. Berarti ada tiga pendapat di sini. Ya. Baik, pendapat yang dipegang sama Syekh tadi pendapat yang kedua, mahzub wa takdiruhu la yub'atsanna. Wa qaluhu wa qad yuhdafu wujuban idza taqaddamahu aktanafaha aw iktanafahu ma yukni anhu ay yuhdafu wujuban fayakunu tikraran bila faidah. Misaluhu zaidun qa'imun wallahi hadza taqaddamahu ma yadullu alaih li anna makna zaidun qa'imun wallahi ma'nahu wallahi inna zaidan qa'imun faqad taqaddamahu ma yadullu alaihi fala yahtaji ila dzikrihi. Maka zaidun qa'imun itu sudah cukup, ngapain disebutkan wallahi lagi, sudah takkid itu. Wa dzikruhu lagun li'annaka law qulta zaidun qa'imun wallahi la yaqumanna zaidun, ya. Kalau antum katakan zaidun qa'imun wallahi la yaqumanna, nah, ini kan pengulangan lagi jadinya, kan zaidun qa'imun sudah disebutkan di awal, enggak perlu setelah wallahi ditambahkan lagi. Paham maksudnya, ya? Baik. Fa'innal kalam yakunu rakikan ghairu mustaqim. Ya, jadi rakik jadinya nanti kalau ditambahkan lagi. Jadi itu lagu jadinya, ya. Mana tikrar bila faidah adalah yajuz fil lughah. Mengulangan tanpa adanya faidah itu tidak boleh. Aw iktanafahu ma yadullu alaihi iktanafahu yani saral qasam baina ajza'il jumlah allati tadullu alaihi misaluhu zaidun wallahi qa'imun. Fal qasam mutawasitun bainal mubtada wal khabar. Zaidun mubtada qa'imun khabar, di tengah-tengahnya ada apa? Ada wawul qasam. Maka di sini seolah-olah wawul qasam ini ada tanda strip di sampingnya. Tahu tanda strip itu? Ya, jumlah istinafiyah namanya, jumlah itiradiyah. Paham, ya? Bagaimana Anda mengatakan misalkan semoga, ya, saya membaca ya, bukunya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala di perpustakaan. Kata rahimahullahu taala itu
namanya iktinaf, ya, itu namanya al jumlah al i'tiradiyah, ya, atau al istinafiyah. Nah, jadi la mahala lahu min al i'rab di situ dia. Jadi dia jadinya fudlah di situ. Apa maksudnya? Sama seperti ini Zaidun wallahi qa'imun, innahu laqa'imun, sara laguan, ya. Lagu di sini, la faidata minhu wa sara al kalam raqiq. Raqiq jadinya di sini karena dia memisahkan antara mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar sudah cukup. Ya, tapi menambahkan ini tidak ada maknanya. Ketika Anda mengatakan saya membaca buku Syaitsemin, ya, di perpustakaan tanpa kata rahimahullah, kalimat tetap mustaqim. Anda baca rahimahullah juga tetap mustaqim. Jadi tidak ada pengaruhnya adamu wujuduhu ka'adamihi, ya. Wujuduhu ka'adamihi idzal kalam raqiq. Baik. Wal qasam imma mutaqaddimun wa imma mutawassitun wa imma mutaakhirun fa idza taqaddama falaysa al jawabu mahdhuf falau qala inna zaidan qa'imun fala hajata lit taqdir. Falau qala qailun innal qisma taqdadi an yakuna al muqsamu bihi mutawassitun am mutaakhirun am mutaqaddiman fala sadana lana akhwasada hada dakhala fil lughah katsiran hada. Naqulu idza kana mutaqaddiman mithlu wallahi la zaidan qa'imun fala hajata lit taqdir walau kana mutaakhiran aw mutawassitan fa hadha alladhi yakunu fihi al hasbu. Wa yaqulu Ibnu Hisham rahimahullah fil Mughni, fa Ibnu Hisham ahadu a'immatin nahwi wa lahu mu'allafatun fin nahwi katsiratun min ahammiha awdahu al masalik ila alfiyat Ibn Malik. Hada Abdul Syarah li alfiyat Ibn Malik awdahu al masalik, ya. Walakin kama qala badu tullab hadha kitab sa'bun jiddan hatta yakulun awdahul mahalik, ya. Laisal masalik awdahul mahalik, ya. Lianu sa'ab jindan wa minha al-mughni wa huwa ala ismihi mughni al-labib an kutubil a'arib. Mughni mencukupi, mughni al-labib, ya, kitab yang mencukupi orang yang cerdas dari kitab-kitab lainnya. Kitabun jayidun fi babihi sumi'a rajulun yatuf bil ka'bah yakul Allahumma inni as'aluka nahwan kenahwi ibn Hisham wafikhan kafikhi syal Islam, ya. Hatta qala rajulun yad'u Allah Ta'ala indama yatufil Ka'bah yaqul ya Allah berikanlah saya ilmu nahwu sebagaimana nahwunya Ibnu Hisham dan fikih sebagaimana fikihnya Syekhul Islam, ya. Taib Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada situ. Li'annahu darasa min mu'allafatihi ma, karena laki-laki ini belajar dari karya-karya mereka berdua. Fasa'ala Rabbahu wa laysa dzalika bi'azizin 'ala Allah, ya, itu bukan perkara yang sulit bagi Allah. Fa huwa allazi akhraja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah lah yang mengeluarkan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, waladhi akhraja Ibn Hisham, dia juga yang mengeluarkan Ibn Hisham sampai orang kenal. Qadirun ala an yukhrija mislahuma aw a'la, maka Allah juga pasti akan mampu untuk mengeluarkan orang-orang seperti beliau atau bahkan lebih lebih berilmu daripada mereka berdua. Baik. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Boleh enggak itu berdoa seperti doa tadi? Boleh-boleh aja, ya. Selama kenapa? Naam, yumkin, yumkin. Kalau kana ba'id, ya. Walakin laisa hunaka ba'id lillah. Baik. Ya. Baik. Jadi naqul, ya. Ad-du'a bi misli hadza fa yajuz, ya. Alladzi la yajuz aw idza tas'al, ya, kan masalan li rajulin fasik masalan kata. Ya. Wa sahih wal afdal an tad'u Allah is'alhu afdal al ilmi, ana qul afdal al ilmi. Masalan anta la tunasibuka dirasatan nahwi, masalan anta indaka al hubbul katsir fil fiqh masalan, idza utlub min Allah anta ja'alaka faqihan, ya, anta ja'ala faqihan Allahumma faqihni fid din, masalan Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at tafsir wa 'allimni al lughah ila ghairiha. Baik. Kalau tudayyiq fi ilmin muayyan faqat fa hadha adun laysa bi jamil, ya. Kalau tudayyiq fi ilmin muayyan faqat qad yakunu hadzal ilmu ghairu munasib laka, ya, ghairu munasib laka. Bi makna annaka tahtaj ilaihi la tahtaj ilaihi katsiran. Anda ta'ish masalan fi baladin wa annas yahtajuna ila dirasati al-fiqh masalan. Idan anta utlub min Allah ilma al-fiqh hakadha. Law anta ta'ish baina syu'abil Arab masalan bainal Arab wa haula'i yukhti'una katsiran fi kalamihim idan anta tahtaj ila dirasatil lughah ila akhirih hakadha ala hasabil hal. Wa syahid anna al-mughni kitabun la yastaghni anhu al-insan. Jadi ini tazkiyah dari syekh di sini,
Mughni itu kitab yang tidak bisa orang merasa cukup darinya. Jadi harus dia belajar kitab ini. Lakin lil insan alladhi akhadha syautan kabirun fin nahwi. Kan, tapi bagi orang yang mengambil bagian yang besar dalam ilmu nahwu. Amma alladhi la ya'rif an yu'rib qala Allah Ta'ala fa hadha layadul mughni. Ya, adapun orang-orang yang enggak bisa mengirob kalimat qala Allah Ta'ala, kata qala Allah Ta'ala enggak bisa diirob sama dia, fa hadha layadnu al-mughni, maka jangan dia mendekati kitab al-mughni katanya. Fala budda an yakuna indahu ilm. Qala Ibnu Hisyam fil mughni fi mithli qaulihim Zaidun qa'imun wallahi. Kita kembali ke maudu di sini. Ibnu Hisyam ketika mengirob ucapan seperti ini, beliau mengatakan innahu yuhdzab wujuban wa qaddala alaihi siyam. Ya, jadi Zaidun qa'imun wallahi. Wallahi di sini dihapus setelahnya muksam bihi muksam alaihnya, wujuban hukum dihapusnya. Baik. Li'anna dalla alaihi siyam. Li'anna dzikrahu lagun la faidata fi, karena seandainya kalau disebutkan, kalau tidak dihazab, maka itu merupakan lagu, tidak ada faedahnya. Balla yazidul kalama illa rokakah. Tidak menambahkan pada kalam kecuali rokakah. Rokik. Ya. Rokik itu dia tidak benar, tidak salah. Lemah dia. Fasara ladhi yuhadab al-muqsam bihi wal-muqsam alaih wal-muqsim la yumkin an yuhadab li'annahu wal-mutakallim. Sedangkan muqsim tidak mungkin dihapus karena dia yang ngomong. Baik. Walil qasami faedatan hadaladhi humuna. Ada tadi itu luguh-luguh tadi semua itu. Al-Qasam lahu fa'idatan. Ihdahuma bayanu azamatil muqsam bihi. Menjelaskan kemuliaan yang digunakan untuk bersumpah. Ketika antum mengatakan wallahi, berarti sama dengan antum mengagungkan Allah. Wasaniyah bayan ahamiyatil muqsam alaih. Menjelaskan pentingnya sesuatu yang disumpahkan. Misalkan antum berkata, wallahi saya akan belajar. Berarti belajar itu adalah sesuatu yang penting bagi antum. Wa iradata tauqidihi, dan antum ingin mentakidnya. Walidha la yasnul qasam illa fil ahwal at-taliyah. Oleh karena itu maka tidak baik berqasam, bersumpah kecuali dalam keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, an yakunal muqsam alaih za ahammiyah. Ya, bersumpah atas sesuatu yang penting. Ya, wallahi saya tadi melihat dia di jalan. Ini pentingnya apa? Antum enggak melihat, antum melihat tidak akan memudaratkan dunia dan akhirat antum gitu. Yang kedua, an yakunal mukhatab mutaraddidan fi sya'nihi. Mutaraddidan, ya, dia merasa ragu dengan keadaannya, maka perlu dipertegas dengan dengan menggunakan al-qasam ini. Misalkan Zul ragu kalau ana sudah belajar, misalkan ana bilang wallahi saya sudah belajar. Jadi dalam kondisi seperti ini boh diperbolehkan. Yang kedua, an yakuna al-mukhatab mungkiran lahu, atau Zul mengingkari antum belum belajar. Maka di situ boleh kita gunakan qasam untuk menekankan makna tersebut. Yani al-qasam la yahsulu illa fil ahwal at-taliyah. Qasam itu enggak akan terjadi kecuali di dalam kondisi-kondisi berikut. Al-awwal an yakuna al-muqsam alaihi za ahammiyah. Walakun tatukhatibu man la yunkiru la li isbatihi fi dhihnil mukhatab walakin li bayani ahammiyatihi. Iz innal ladzi laisa lahu ahammiyah la yusam alaihi. Kalau enggak penting ngapain kita sumpah gitu. Li'annahu yuqal huwa sawa saddaqa bil khabar aw lam yusaddaq. Karena dia ditasdik ataupun tidak dengan khabar tersebut tidak akan berpengaruh begitu. Antum percaya apa tidak dengan khabar ana itu tidak berpengaruh kepada antum misalkan. Tidak berpengaruh juga kepada ana. Ya. Wallahi tadi ana makan satu piring misalkan. Ini pentingnya apa begitu? Laisalah amnya, ya. Ya ada kalam la faida. Antum percaya sama ucapan ana barusan tidak akan memudaratkan. Antum tidak percaya juga tidak masalah. Paham ya? Baik. Enggak ada yang nanya begitu kan? Baik. Lakin idza kana lahu ammiyah fa innahu yuqsam alai. Yang kita gunakan bersumpah itu sesuatu yang penting-penting. Wa in lam yastaqsam, meskipun tidak diminta. Wa in lam yunkir al-mukhatab, meskipun mukhatab pendengarnya tidak mengingkarinya, ya. Wa alam tara ila qouli Rasul alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyan wala nasraniyan thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Ya, fala ahad yungkiru mimman yukhatibuhum wala ahad yataraddad fi dzalik lakin ihamiyatul amr. Nabi tiba-tiba ngomong begini padahal tidak ada orang yang mengingkari ucapan Nabi ini. Ya, Nabi kan isi dari hadis ini kan maksudnya orang Yahudi atau orang Nasrani, ya, itu wajib beriman kepada Nabi, gitu kan? Mana ini? Mana orang Yahudi sama orang Nasrani wajib mengimani Nabi? Ini kan semua orang, semua sahabat juga paham hal seperti ini kan? Ya, semua sahabat paham hal seperti ini. Mereka tidak ada yang meragu-ragu tentang makna kalimat tadi. Bahwasanya orang Yahudi sama orang Nasrani wajib beriman kepada Nabi. Semua orang paham hal tersebut. Ya, akan tetapi Nabi tiba-tiba menyebutkannya kembali di sini.
Padahal para sahabat nggak ada yang mengingkari, nggak ada yang ragu-ragu. Tapi Nabi sebutkan di sini apa? Karena di sini pentingnya perkara tersebut. Pentingnya orang-orang ahli kitab itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW. Kalau tidak, mereka akan termasuk ashabin nar. Wabiduni ingkarin minhu. Ya, nggak ada pengingkaran dari mereka. Wabiduni tolabin lahu. Mereka juga nggak minta untuk, ya Nabi bersumpahlah bahwasanya mereka akan masuk neraka. Nggak ada ngomong begitu. Tiba-tiba aja nggak Nabi ngomong begitu. La yakulu lahu aqsim au ma asbah dzalik. Nggak ada yang minta Nabi untuk bersumpah. Akan tetapi li ahammiyati asy'an, karena pentingnya sesuatu tersebut. Itu kondisi yang pertama, bersumpah dengan sesuatu yang penting. Yang kedua, ketika mukhatab mutaraddidan fi sya'nihi, ya ketika dia ragu. Fahuna qala ahlul balaghah innahu yahsunu tauqit wa la yajib. Ya, baik mentakid itu tapi tidak wajib. Karena takid itu hukumnya sebagai apa dia? Ya, takid itu kalau i'rabnya di nahwu apa? Di bab apa masuknya dia? Tawabi, ya kan? Di bab tawabi dia sama seperti badal sifah, ya kan? Nah, jadi tauqit itu tawabi. Namanya tawabi itu berarti dia fudlah, ya, tambahan doang. Jadi ahlul balaghah mengatakan ya sunut tauqit. Tauqit itu memang baik, tapi enggak wajib. Enggak wajib kita mentakid gitu. Li'annal mutaraddi daqat yakfihi al-khabar al-munjarad, ya. Fa tahlif liyatma'in wa yazulu anhu syak, ya. Nah, karena orang yang ragu dengan apa yang kita ucapkan, itu cukup sebenarnya berita yang kita sampaikan itu. Besok ujian, nggak ada takid kan? Nggak ada takid di situ. Itu sebenarnya cukup. Tapi kalau antum ingin menambah lagi, ya, antum bisa menambahkan wallahi besok ujian. Ya, untuk menghilangkan apa? Menghilangkan syak itu. Nah, agar tidak mutaraddid lagi. Fahada yajuz fil balagho. Hasalit an yakun al mukhatab mungkiran lahu. Ini lebih parah dari yang kedua. Ini bukan sekedar ragu, diingkari gitu. Waqad qala ahlul balagha innahu idza kana al-mukhatab munkiran, munkiran wajaba ta'kidul kalam sawa'an bil qasam aw bi ghairil qasam. Nah, kalau kondisi seperti ini hukumnya wajib. Kalau kondisi yang kedua tadi hukumnya apa, Bo? Boleh, ya. Kalau kondisi yang ketiga ini hukumnya wajib di sini. Karena apa? Karena mukhatabnya munkiran. Idza kana al-mukhatab munkiran. Wajib ta'kidul kalam sawa'an bil qasam aw bil qasam. Ta'kid itu tidak hanya dengan qasamnya, bisa juga dengan nun tauqid dan seterusnya. Bisa juga dengan pengulangan, bisa juga dengan qasam. Hatta yakuna al mukhatab mutmainnan. Tujuan kita adalah agar mutmainnan, agar dia tenang dengan berita tersebut, agar yakin tidak ada keraguan. Wa li hadza qulna la yahsunul qasam wa inna ma yahsunu mukhatabatul munkir bima yumkin an yu'akkid lahu bi ghairil qasam. Jadi la yahsunul qasam wa inna ma yahsunu mukhatabatul munkir bima yumkin fala bima yumkin an yu'akkad lahu bi ghairi al-qasam. Jadi la yasnul qasam, ya, boleh juga tidak pakai qasam, yang boleh kita menggunakan yang lainnya, karena ilahnya adalah untuk menghilangkan syak di situ. Baik. Pemasalan alladzina za'amu an lan yub'atsu qala Allah ta'ala lin nabihi bala wa rabbi la tub'atsuna li'annahum munkirun fa in qala qail kalamu ka hadza manqud liqouli ta'ala thumma innakum ba'da dzalika lamayitun fa ahna mu'akkid lakin bila qasam ma annahu la ahad yunkiruhu ajaba ahlu albalagu an hadza fa qalu nazala al-mukhatabu manzilatal munkir li'annahu lam ya'mal li hadzal yawm alladzi huwa yawmu mautihi. Taib. Jadi ada yang mengira bahwasanya ketika Allah mengatakan bala wa rabbi la tub'atsunna, ketika Nabi mengatakan ucapan ini kepada orang-orang yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, li'annahum munkirun. Dan Nabi mengucapkan kalimat tersebut kepada mereka karena mereka orang-orang yang ingkar kepada hari al-ba'ats. Nah, kalamu ka hadza mangkut. Nah, ini perkara yang mangkut, yang batal. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun, karena kalian di ayat yang lain Allah katakan summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Fahuna mu'akkid lakin bila qasam, yang ditakid di sini tapi tanpa adanya qasam. Ma'annahu la ahad yungkirhu, padahal tidak ada yang mengingkari. Maka ulama balaghah mengatakan nazal al-mukhatab manzilatal munkir, orang yang diajak bicara di sini bukan mukhatab biasa, tapi dia sudah derajatnya turun ke bawah sampai menjadi seorang yang mungkir, seorang yang ingkar. Jadi summa innakum ba'da dzalika lamayitun, kalian itu nanti akan menjadi mayit, ya, menjadi mayit. Di sini dipertegas, ya, bukan kepada mukhatab biasa tapi kepada orang yang mengingkari
keadaan tersebut, di annahu lam ya'mal li hadzal yaum alladhi huwa yaum mautih. Mereka dikatakan mungkir karena mereka tidak beramal untuk hari tersebut. Baik. Walil qasami faidatan. Baik. Hadza sanakhudhu insyaallah fil liqa'i al-qadim bi'illah wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.